السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada malam ini dalam sesi kelas kita yang ketiga bagi membincangkan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita masih lagi berbaki pada mukaddimah pengarang rahimahullahu taala Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin. Kita dah baca sampai perkataan beliau, hujjatan 'ala al-'ibadi ajma'in wa hujjatan 'ala al-'ibadi ajma'in, dan sebagai hujjah terhadap semua umat manusia, dalam muka surat 14 perenggan yang awal yang akhir. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala dalam surat 14, wa hujjatan 'ala al-'ibadi ajma'in, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hujjah bagi seluruh makhluk, seluruh hamba Allah Ta'ala yang diutuskan kepadanya. Dan kita telah bincangkan perinciannya, Rasul daripada kalangan jin tidak ada, yang datang daripada kalangan manusia, kerana jin adalah mengikut bagi manusia dan seterusnya. Bayyana bihi wa bima anzala alaih, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan dengan baginda. Bayyana bihi wa bima anzala alaih, dan dengan apa yang dia, yakni Allah, turunkan ke atas baginda, minal kitabi wal hikmah, daripada kitab dan hikmah. Yakni maksud perkataan ini ialah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada makhluknya, kepada hambanya, petunjuk, menerangkan kepada kita jalan, cara untuk kita mencapai redanya, menerusi Rasul alaihi salatu wassalam, menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menerusi apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu lah dua perkara. Yang pertama al-kitab, iaitu lah kalamullah al-munazzal, iaitu lah kalam Allah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantara Jibril alaihi salam, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang terang jelas fasih, al-manqulu ilaina bitawatur, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dengan rawi yang ramai, iaitu lah al-mu'jiz bi aqsari suwarihi, yang menjadi mukjizat dengan sependek-pendek surahnya sekalipun, iaitulah yang disebut dengan nama Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin, Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Jadi Allah Ta'ala kata Alif Lam Mim, itulah dia Al-Kitab yang tiada keraguan padanya terdapat petunjuk bagi orang yang bertakwa. Itu kalau kita waqaf pada la raib, kalau kita baca la raib fih, waqaf pada fih, makna tiada keraguan padanya menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Mana-mana satu makna sahih. Sebab dalam mushaf dia letak waqaf dua tempat, tiga titik, apa ni, bentuk segitiga tu kan, dia panggil waqaf ta'anuk. Kalau kita berhenti salah satu, dia ada sikit beza makna, tapi kedua-dua makna itu saling lengkap melengkapi. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, syahru ramadhan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadhan yang diwajibkan kamu berpuasa itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk, pembimbing bagi sekalian manusia, dan yang menjelaskan bimbingan petunjuk tersebut, dan yang membezakan bagi manusia antara hak dan batil, antara hak dengan batil. So yang pertama Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi kita Al-Kitab, dan yang kedua Al-Hikmah. Al-Hikmah
هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Dialah yang mengutuskan kepada golongan ummiyyi, umat Arab yang tidak tahu membaca, menulis, seorang rasul utusan daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada umat ummiyyin ini, yatlu alaihim ayatihi, ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan dia mensucikan mereka. Tugas rasul itu yang pertama membacakan ayat-ayat Allah, dan dengan ayat-ayat Allah itu dia mensucikan jiwa mereka. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka, kepada umat manusia itu, kitab iaitu Al-Quran dan hikmah. Sedangkan sebelum datangnya dua petunjuk ini, mereka berada di dalam kesesatan, berada di dalam kesesatan yang nyata. Wa in kanu min qablu ay min qabli inzalil kitab wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita. Yang pertama, kalam Allah taala sendiri yang dia sendiri cakap, perkataan dia sendiri yang dia sendiri ujarkan, tuturkan. Dan yang kedua adalah al-hikmah, iaitulah as-sunnah. Dimaksudkan dengan al-hikmah di dalam Al-Quran bila didampingkan dengan perkataan al-kitab, seperti yang disebut oleh al-Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi'i radhiyallahu an dalam kitab al-Risalah, bahawa telah sampai kepada beliau golongan yang diredai daripada ahli tafsir, daripada kalangan salaf, mereka bersepakat bahawasanya makna al-hikmah ialah as-sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab itu Allah Taala suruh isteri-isteri Nabi ingat, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min kitabin wa hikmah, dan ingatlah apa yang dibacakan dalam rumah kamu wahai isteri-isteri Rasulullah daripada kitabullah dan hikmah. Hikmah ialah ujaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seperti mana kata para ulama, as-sunnatu qadiyatun 'ala al-kitab wa laysa al-Qur'anu biqadin 'ala as-sunnah. Sunnah dijadikan sebagai pemutus, penentu al-kitab, al-Qur'an, bukan sebaliknya. Karena Quran asas dan asal. Itu kata sebagian ulama salah yang lain, al-Quranu ahwaju ila sunnah minas sunnati ila al-Quran. Quran lebih memerlukan sunnah daripada sunnah memerlukan Quran. Kerana sunnah yang menerangkan Quran, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Sebab itu bila kita cari dalil, kita pergi kepada Quran. Kemudian bila kita nak faham al-Quran, kita kena pergi dekat sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kerana Allah ikat Al-Quran dengan as-sunnah. Litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk kamu wahai rasulku menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi yang menerangkan Quran ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tidak ada keraguan lagi, orang yang menolak as-sunnah adalah kafir. Adalah kafir wal a'yadzu billah. Jadi dengan menerusi Rasul itu sendiri dan apa yang dia bawa setelah dia wafat, dia tinggalkan kepada kita dua perkara ini. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allahi wa sunnati. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, selama mana kamu berpegang dengan keduanya tidak akan kamu sesat selama-lamanya selepas kewafatanku, iaitulah kitabullah dan sunnahku. Dan dalam hadis yang ma'ruf, yang sahih, Nabi SAW bersabda, fa'alaykum faman ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rashidin al-mahdiyin, addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla bid'atin dalalah. Hendaklah
siapa yang hidup selepasku, wa may ya'ish ba'di minkum, dalam kalangan kamu akan dapati berlaku banyaknya percanggahan. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk Allah, yang berjalan di atas jalan yang lurus, yang mendapat bimbingan daripada Allah, dan jauhilah kamu perkara-perkara, ajaran-ajaran yang baharu, yang tidak pernah kamu dengar ketika aku hidup ini, kata Nabi SAW. Kerana setiap yang baharu diada-adakan itu adalah bid'ah yang menyesatkan. So jelas Rasulullah SAW bersabda, ala innama harrama Rasulullah kama harrama Allah, sesungguhnya apa yang Rasulullah haramkan seperti mana Allah haramkan. Hadis dalam Sunan Abi Dawud, Nabi kata akan datang di akhir zaman nanti, hampir sahaja akan datang seorang laki-laki, satu masa seorang laki-laki sedang duduk bersandar di tempat rehatnya, di sofanya, ala arikatihi, arikah bahasa kita makna sofa lah, tempat duduk yang selesa. Kemudian datang kepadanya sunnahku, lalu dia kata, cukuplah bagi kita kitabullah, cukuplah bagi kita kitabullah, yang ditolak sunnah. Jadi Nabi kata, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ah, sesungguhnya aku diberikan Quran dan yang seumpama Quran, dari segi authority, dari segi hujjiyah, dari segi dia sebagai hujjah Allah Ta'ala kepada kita. Nabi kata, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu, aku diberi Quran dan yang sama dengan Quran, dari segi kedudukan autoritinya. Memanglah sunnah tak sama dengan Quran, dari segi kita, sunnah kita tak boleh baca dalam solat kan, pegang kitab hadis tak diwajibkan ambil wuduk dan seterusnya. Memang ada perbezaan dari segi ta'abudiyah, dari segi kegunaannya dalam ibadat, tetapi dari segi dia sebagai sumber yang berautoriti dalam menentukan halal dan haram, menentukan syarak, setara, sama, tidak ada mana yang dulu mana yang kemudian. Berlaku apa nama, sedikit silap faham sebahagian orang, dia kata sunnah nombor dua. Salah, tak boleh nombor dua. Nabi kata mithlahu, sama, dia kena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kan? Dia tak boleh kata tak apalah kita belajar Quran dulu, sunnah kemudian. Tak boleh kan? Sebab Quran datang dengan sunnah. Sunnah tu yang mengiringi dia. Sunnah tu adalah penjelas dia. Sunnah itu adalah penentu maknanya. Sunnah itu adalah pengikat segala yang mutlaknya, yang mengkhususkan segala yang umumnya, yang menjelaskan segala yang mujmalnya, yang kadang-kadang memansuhkan apa yang mansuh daripadanya. Ada ayat Quran dimansuhkan dengan sunnah. Kan? Sunnah yang mutawatirah, yang mutawatir. Kan? Jadi maknanya kena faham konsep bahawasanya sunnah dengan Quran diturunkan, otoritinya sama, tidak ada perbezaan. Apa yang Allah Ta'ala jelaskan, Syekh kata dia menjelaskan dengannya, dengan Rasul, dan dengan apa yang dia turunkan kepada Rasul daripada kitab dan hikmah. Apa yang Tuhan jelaskan? Kullama fihi salahul ibad, setiap perkara yang ada padanya kebaikan, kesejahteraan, kesesuaian bagi para makhluknya. Semua yang makhluk perlukan, yang hamba Allah Ta'ala perlukan untuk mencapai kebaikan, kesesuaian, kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Salahul ibad, yani apa sahaja yang Tuhan terangkan dalam Quran, dalam sunnah, apa sahaja ajaran Islam datang, dia berdiri di atas satu kaedah. Sehingga sebahagian ulama mengatakan agama ni ada satu kaedah saja. Seperti Al-Izz ibn Abdul Salam rahmatullahi alaih, bagi dia kaedah fiqah ni satu saja, iaitulah jalbul masalih wa dar'ul mafasid, bawa perkara yang menjadi maslahah, perkara yang elok, sesuai, dan menolak kemudaratan dan kerosakan. Ini adalah kaedah azimah jiddan, satu kaedah yang sangat besar yang berdiri padanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
apa yang ada mudarat tak mungkin syariat Allah. Tak mungkin syariat Allah. Apa yang ada padanya maslahah, sudah tentu Allah akan suruh kita. Jadi setiap perkara yang Tuhan larang, yang Allah Azza wa Jalla telah jelaskan larangannya dalam Al-Quran atau dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti dia ada mudarat walaupun manusia menganggapnya baik. Walaupun pada sangkaan kita yang cetek ianya baik dan bagus. Sebab itu kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, Ibn Umar radhiyallahu anhuma kata apa? Kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Setiap perkara bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya baik, manusia menganggapnya baik. Sebab bila syarak larang, confirm tak baik. Walaupun kita tengok macam bagus, kita tengok macam baik. So itu kata Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu an, dia kata apa? Man ibtada'a bid'atan wa ra'aha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Sesiapa jua yang mereka-reka satu perkara bid'ah dalam agama lalu menganggap bid'ah yang direka itu baik, maka dia telah menuduh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengkhianati tugasnya sebagai rasul, tidak menyempurnakan tugas sebagai rasul. Lianna Allah azza wa jalla yaqul, karena Allah azza wa jalla berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku cukupkan, telah aku sempurnakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Benda yang sempurna, apa makna sempurna? Tak boleh tambah, tak boleh kurang, tak boleh adjust. Kita pergi tempah baju, dah siap baju, tukang baju tu kata, macam mana baju ni, perfect tak, elok tak? Dia kata sempurna sangat dah ni, tapi tolong pelonggak sikit boleh, dia kata. Jadi orang dengar pun macam, tadi kata sempurna sangat dah, tiba-tiba suruh pelonggak. Mana ada yang tak kenal lah, ada yang tak kenal, tak kenal salah satu lah. Memang baju tu tak sempurna, atau badan dia lah dah berat, dah bertambah kan, masa main tempoh dulu ukuran lain, masa baju tu siap ukuran lain kan, antara dua mesti salah satu tak kenal kan. Jadi maknanya agama ini bila Tuhan kata akmaltu lakum dinakum, memang tak boleh ditambah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah cukupkan, sempurnakan bagi kamu nikmatku. Wa raditu lakumul islam, dan aku telah redha Islam. Kalimah al-Islam dalam ayat ini, al di sini, al merujuk kepada, dia adalah ahdiyah, dia adalah sesuatu yang telah difahami, iaitu merujuk kepada Islam yang ada pada hari itu, pada zaman Nabi SAW. Aku telah redha Islam ini yang ada di zaman Nabi ini. Wa raditu lakumul Islam dina, sebagai amalan yang kamu kena pegang, sebagai akidah yang kena kamu i'tiqadkan. Wa raditu lakumul Islam dina. Jadi maknanya bila Allah Ta'ala telah redha Islam itu, maka Islam yang bukan macam yang ada di zaman Nabi, kata Imam Malik, fama lam yakun yawma idin dinan lam yakun yawma dina. Apa yang bukan agama pada hari itu, bukan agama pada hari ini. Tak mungkin tiba-tiba ada agama baru, Islam baru, bentuk baru. Bahkan orang kafir, Lord Cromer dia kata apa? Reform Islam, Islam no more, dia kata. Islam yang telah diubah bukan lagi Islam. Ini slogan yang dia angkat, Lord Cromer, ialah pesuruh jaya tinggi British masa zaman penjajahan British di Mesir. Jadi datang jajah Mesir. Jadi dia telah melakukan banyak gerakan-gerakan untuk merosakkan Islam daripada dalam. So dia sebut, dia kata Islam yang telah diubah suai bukan lagi Islam. Sebab tu dia kata kita kena ubah. Lepas tu dia, di antara perkara yang dia ubah di Mesir masa itu ialah
dia menyusun lughat Qahirah. Apa lughat Qahirah? Bahasa Qahirah, bahasa Arab pasar Mesir. Dan ditukar, diajak di sekolah. Bayangkan, bahasa Arab itu tidak lagi diajak mengikut nahwu Arab yang sahih, tetapi ditukar, diajak dengan bahasa pasar. Sehingga bila dia lupa bahasa Arab itu, maka orang, nama-nama Arab Mesir ada di kalangan mereka yang dah tak boleh baca Quran, tak faham Quran, tak faham sunnah. Sedangkan dulu orang Arab boleh faham Quran dengan senang, dengan mudah. Tapi bila ditukar bahasa mereka, jadi bahasa gunaan mereka itu bahasa pasar, akhirnya macam kita lah, orang Melayu. Kan? Kalau kita suruh baca kitab, kitab lama, dah tak boleh faham. Pasal dah diubah. Bahasa kita tu dah mengalami perubahan dah. Tapi kita masih lagi bolehlah faham sikit-sikit. Kan? Tapi ni sampai dah tak boleh nak i'rab, tak boleh nak. Wal'ayadzubillah. Jadi nak kata, apa saja yang balik pada cerita asal kita, kenapa tadi takut melalut lupa tempat asal. Cerita asal kita tadi, kita nak kata apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah merosakkan, dan apa yang dia suruh pasti ada jadi Allah Taala telah menjelaskan kepada kita segala perkara yang ada padanya salahun lil ibad, ada padanya kebaikan, kesejahteraan bagi hamba-hamba. Wastiqamatu ahwalihim fi dinihim wa dunyahum, dan kelurusan. Kita kata istiqamah ni lurus, maksudnya steadfast, maksudnya dia sentiasa betul di arah landasan yang tepat. Setiap perkara yang padanya menjadikan kita ni berada di atas landasan yang tepat, di atas jalan yang lurus, istiqamah. Sama ada dalam urusan din, urusan peribadatan kita, urusan ibadat kita, maksud din di sini ialah ibadat kita, mahupun dunia kita. Tidak ada lagi yang tidak Nabi jelaskan. Apa yang urusan dunia, betul ada benda dunia yang syarak serah kepada kita dari segi kaifiat dan tata cara. Nabi kata antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengenali urusan dunia kamu. Itu dari segi kaifiat, macam mana nak buat donat, macam mana nak buat kuih semprit, macam mana nak masak nasi, kan? Yang tu Nabi tak payah ajak lah, kan? Yang tu manusia semua pandai, kan? Tapi yang nak dia kena ajak, yang manusia perlukan bimbingan daripada Nabi SAW, makanan mana yang halal, makanan mana yang haram, yang ni akal tak boleh fikir. Kalau dia pikir takut salah, kalau tak ada bimbingan, kan? Maka yang ni memerlukan petunjuk Nabi SAW. Sebab tu kata sahabat Nabi radhiyallahu an, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, di mana seorang lelaki Yahudi tanya kepada dia, qad 'allamakum nabiyyukum kull shay'in hatta al-qira'ah, adakah nabi kamu telah mengajarkan kepada kamu semua perkara termasuk cara duduk nak buang air besar? Apa jawab Salman Al-Farisi radhiyallahu an? Qala na'am kull shay'in 'allamana laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw bawlin aw an nastanjiya bil yamin أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. Kata Salman radhiyallahu an, ya, Rasul kami telah mengajar kepada kami semua perkara. Dia telah melarang kami daripada duduk menghadap kiblat ketika nak buang air besar mahupun air kecil, atau kami beristinja dengan tangan kanan, dan dia larang kami beristinja dengan kurang daripada 3 biji batu, atau kami beristinja dengan tahi kering ataupun tulang haiwan. Jadi maknanya sedetail-detail benda, duduk nak buang air besar dengan air kecil, cara duduk Nabi ajar. Itu benda yang orang kata apa, mak ayah kita pun tak ajar, setengah orang tak ajar anak dia, walaupun segi hukum syarak dia kena ajar lah. Pasal benda tu melibatkan hukum syarak, kan? Benda yang hakikatnya, benda yang kita kata bukanlah benda yang
yang perlukan satu kerumitan untuk mengejap, tapi syarak tak tinggal, tak lepas. Nak pakai baju masuk belah mana dulu, nak buka baju keluar belah mana dulu, nak baca doa, nak keluar rumah, masuk rumah, semua benda detail, everything. Daripada kita terjaga daripada tidur sampai kita tidur balik, dalam sehari tu Islam ni dia penuh dengan adab-adab. Adab tu penuh. Tidak ada lagi ruang untuk kita nak kata Islam tak ada adab padanya. Tak mungkin. Sampai nak jawab telefon pun ulama ada tulis buku kan, Adabul Hatif, adab-adab telefon. Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, cara-cara kan? Yang kita istimbat ialah telefon tu alat yang baru, tapi adab bercakap apa semua tu dah jelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah cara alat apa kita guna untuk bercakap, adab dia sama saja. Adab berbicara, adab bersembang. Kan? Jadi maknanya sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besarnya. Bahkan Abu Dzar radhiyallahu an berkata, "Laqad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma ta'irun yuqallibu janahayhi fis sama' illa dzakara lana minhu 'ilma." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Namun tidak ada burung di langit yang mengepakkan sayapnya melainkan dia telah memberitahu kepada kita satu ilmu, yakni mana yang halal, mana yang haram. Dan pemberitahuan hukum syariat ini berlaku dengan dua bentuk. Pertama, diberitahu secara juz'iyat, detail, perincian, seperti tata cara ibadat. Yang ini diterangkan secara detail. Nabi kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu macam kamu tengok aku salat. "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripada aku ibadat haji kamu. Dan ada dipanggil kulliyatus syariah. Kulliyatus syariah ialah hukum yang berbentuk universal. Kulli ni maknanya universal. Seperti contoh dalam hal ihwal Jabli. Kata sahabat, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang ada padanya unsur-unsur penipuan, pemerdayaan. Gharar ni perdaya. Perdaya. Contoh, kita nak pergi beli lembu. Nak buat apa lembu, orang tanya? "Lembu ni saya nak beli lembu susu." Dia kata, "Semua lembu ni ada susu," dia kata. "Semua lembu ada susu, kan? Tapi dia kata lembu hak ni ni paling banyak susu. Tengok ni dia punya apa nama? Tempat susu dia ni. Besar daripada lembu lain." Kita pun kata, "Tak apa, saya ambil yang ni lah." Kita balik rumah, perah susu. Perah-perah, sekali tu je. Yang banyak. Sampai 10 baldi. Main minggu depan perah 2 baldi. Minggu depan perah 2 baldi. Kita kata kat dia, "Macam mana hang kata ni paling banyak susu? Besar aja." Rupanya hari tu kembung tu pasal dia tahak. Tak tahak, tahan. Dia tak perah. Dia panggil bai'ul musarrah. Akan jual beli. Maksudnya dia jual lembu tu, dia tahan, dia tak perah sebab nampak macam lembu tu banyak susu. Jadi ada pembendayaan. Dia tak tipu sepenuhnya. Sebab kau ni main nak beli lembu, dia nak susu. So lembu tu memang ada susu. Kalau lembu tu tak ada susu terus, yang tu kita kata aib. Dia beli aib. Itu memang dia boleh. Memang tak boleh, itu tipu dia, itu dasuk ghish. Yang tu hadis man ghashana falaysa minna. Yang ni gharar. Gharar ni dia ada sikit beza. Beza ni dia perdaya. Perdaya maknanya dia tak tipu semua. Benda tu betul. Tapi dia ada sikit perdaya. Kan? So syarat lah kan. Dan Nabi kata dia boleh teruskan jual beli, atau dia boleh bagi balik lembu tu dan bagi balik kepada tuan yang jual lembu itu segantang kurma. Kenapa kena bagi balik segantang kurma? Sebab kita dah perah susu, susu dah ambil dah. Maksudnya kita secara asasnya
pembeli dapat habuan yang dia nak, susu. Cuma dia tak dapat seperti yang kawan tu janji. Ha, kan? So dia panggil gharar, kan? Jual apa nama? Jual beli dalam gelap ataupun main lelong-lelong, baling-baling saja. Baju murah, mari mari lelong-lelong-lelong. Ha, kalau ni baju ni 10, semua RM10, RM10. Baling duit main kat saya. Kita baling duit kat dia, dia baling baju kat kita. Kan, kadang-kadang mesti haji kan. Teruk pi. Kan? Setengah orang dia dia pergi baju abaya ke apa kan. Kan orang Pakistan tu, orang kan, baju murah dia kata. RM10. Orang pakai tau RM10 kat dia, dia tau baju. Tengok baju tak apa nak elok. Ataupun tak kena saiz. Kan? So kita kata dia baik munabadah. Hang lempak duit, aku lempak barang. Bukanlah barang tu tak dapat terus, tapi dia ada unsur pemberdayaan lah. Ha, kan, macam kita dah tengok go shop lah kan, beriklan kan, oh, ni bagus ni, bagus ni kan, oh, test, apa testimoni kan, oh, barang ni bagus, bagus. Barang tu bukanlah tak bagus terus, memang bagus, tapi tak, kadang-kadang tak sehebat seperti yang testimoni yang datang itu kan. Padahal barang lain tu lebih hebat, lebih lebih elok, tapi sebab kita terpedaya dengan testimoni yang banyak. Pedaya hak bagi testimoni tu kawan-kawan dia, geng-geng dia. Kan? Kita kata tu ada unsur korang. Sampai ke tahap itu, syarak jaga. Jangan sampai kita, apa nama, bergaduh. Ha? Maknanya, apa nama, muamalat ini. Ha, diterangkan dia punya kulliyat. Itu kita panggil kulliyat. Kulliyat ni benda-benda universal. Yang menjadi, apa nama, apa saja jual beli, berubah zaman, macam mana jual beli pun, dia ada satu dhabit. Tak boleh ada gharar. Tak boleh ada ghish. Penipuan. Kan? Mestilah barang itu boleh diserahkan. Mestilah barang itu suci, bukan najis. Dia ada dhabit. Ha, nak jual apa pun, ini dia punya kaedah. Tak kisahlah kemudian zaman berubah macam mana pun, hukum tetap sama. Ha, kan? So kita kata itu dia panggil hukum undang-undang yang universal. Dan apa peristiwa yang syarak terangkan secara juz'iyat, syarak terang detail, kemudian berlaku di zaman kita, yang kita tak dapat hukum dia daripada hukum universal, dan tak ada pula penerangan secara juz'iyat. Macam mana jadi? Di situ ada fungsi hukum Islam yang ketiga, iaitulah, atau hukum Islam yang keempat, sumber hukum yang keempat, al-qiyas, dalam fiqah. Di mana hukum juz'i, hukum terperinci detail, akan diterangkan oleh syarak dengan sebab kenapa ia dilarang. Akan diberitahu sebab kenapa ia dilarang. Maka masalahnya, Nabi SAW kata, al-zahab bil-zahab wal-fiddah bil-fiddah, ha'an biha'in, yadan biyadin. Mah tukar dengan mah, perak tukar dengan perak. Mestilah tunai, sama timbangan, dan serah tunai terima dalam majlis yang sama. Okay. Sebab apa? Sebab dia adalah harga barang. Mas dengan perak adalah nilai kepada barang-barang dan lain. So bila kita nak tukar harga dengan harga, mestilah sama nilai dan berlaku serah terima yang sama. Kalau jenis lain, perak dengan mas, Nabi kata mesti tunai, walaupun boleh beza nilai. Datang zaman kita, kita dah tak pakai mas dengan perak. Kita pakai duit kertas, duit fiat. Nah, duit fiat kita hari ini macam duit pisang zaman Jepun lah. Dia bukan ada sandaran. Nah, dia hanya based on kerajaan terima duit ni. Selagi mana kerajaan memperakukan nilainya, dia ada. Once kerajaan dah tak memperakukan nilainya, dia hanya kertas macam tisu toilet saja. Nah, so dia boleh hilang bila-bila masa. Tapi ketika dia berada nilai, oh, dia sangat kuat. Nilainya sangat sangat kuat. Kan? So kita kata, apa hukum kalau saya nak tukar duit Malaysia dengan duit Saudi Riyal?
Macam mana cara hukum? Oh, kita kata syarak ada bagi tahu kita. Apa saja yang menjadi harga barang, kalau nak tukar, mestilah. Kalau dia berlainan jenis, mestilah tunai. Ha, tak boleh hang pakai tukar kod internet ke. Ataupun aku bagi dulu duit yang ni, duit Malaysia, esok hang bagi kat aku duit Riyal Saudi. Tak boleh lah. Maksudnya berlaku padanya riba. Ha, kan? So, kita boleh kias benda yang juz'i, yang tak diterangkan di zaman Nabi SAW, ada sebab dipanggil illah. Menerusi illah, kita boleh kias. Kan? So, lengkap. Hukum Islam lengkap. Dari segi hukum dunia dan hukum akhirat. Dengan sumbernya yang empat itu, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, maka jelas tidak ada keraguan lagi bahawa semua hukum yang telah yang ada padanya keperluan hidup manusia dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, min al-aqaid as-sahihah wal-a'mal al-qawimah wal-akhlaq al-fadilah wal-adab al-aliyah. Syekh mula hitung. Dia perincikan. Apa dia keperluan hidup manusia ni yang dikata urusan dunia dan agama tadi? Yang pertama, minal aqaidis sahihah. Yang pertama sekali yang syarak bawa penjelasannya ialah akidah-akidah yang sahih. Pasal yang ni keperluan asasi manusia. Keperluan asasi manusia. Akidah benda yang paling utama. Sebab akidah adalah tapak untuk manusia bergerak. Tanpa akidah kita tak boleh nak buat apa. Kan? Tak boleh nak buat apa. Kalau kita tidak ada i'tiqad pada sesuatu, kita tak mungkin boleh buat benda tersebut. Sama ada i'tiqad baik atau buruk. Setiap tindak tanduk kita dipengaruhi kepercayaan kita. Apa yang akal kita hukum satu benda tersebut. Baikkah burukkah? Betulkah salahkah? Kalau orang beritahu kita sesuatu. Orang kata malam ni ada kelas. So kita mesti ada satu akidah. Akidah kita ialah adakah orang ni boleh percaya atau tak boleh percaya. Kalau kita beriman dengan dia, kita percaya dia, kita membenarkan dia, kita akan datang kelas. Kalau kita kata da'ah tipu kelas minggu depan nak ya. Kan? Dia ni cakap tak betul, cakap bohong. Kalau kita hukum dia bohong, maka kita takkan datang kelas. So tindakan kita nak datang atau tak datang kelas pada malam ini bergantung kepada apa akidah kita terhadap perkhabaran yang kita dapat. Nampak tak? Sesatu dari sudut itu. Kita beli barang, beli macam-macam based on akidah kita. Pasal kita yakin benda tu ada manfaat, kebaikan untuk kita, atau kita perlu atau tak perlu. Semua benda kita bertindak tanduk atas akidah. Di antara isu akidah yang paling besar ialah akidah kita terhadap Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang mencipta alam ini. Sebab ini dasar. Sebab ulama selalu sebut, dia kata manusia ni hidup, dia ada, dia panggil as'ilatul wujud. Persoalan-persoalan kewujudan. Issues of existence. Akan dia isu tentang kewujudan kita. Yang benda itu sentiasa muncul dalam pemikiran manusia. Sebenarnya cuma ada orang perasan, ada orang tak perasan. Dari sudut macam mana aku boleh ada dekat alam ni? Yang benda tu kita tanya mak ayah kita masa kita kecil tu, yang kita mungkin tak ingat. Macam mana cik boleh mai ke dunia ni? Macam mana cik boleh jadi? Kan? So tu alam tu datang maknanya. Dan telah dijawab. Sebab dijawab, itu kita dah okey lah, dah dapat jawapan. Biasa, Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita orang yang percaya kepada agama, percaya kepada Tuhan. So kita ada jawapan. Tuhan ciptakan aku. Kenapa aku wujud dalam dunia ni? Mak pak kita ajak solat apa semua. So telah dijawab dengan agama. Kalau kita anggarkan satu budak kecil dilahirkan dan tidak ada orang nak jawab kat dia benda-benda ni, maka dia akan membesar dalam keadaan keheranan.
Atau kita na'udzubillah min zalik, kalau seorang budak kecil dilahirkan, mak pak dia atheis, wal'iyazubillah, dia akan membesar menjadi orang yang kita panggil la adri. La adri ni orang yang tak tahu, jadi heran, hidup dia keheranan. Sama ada dia akan berakhir sebagai atheis macam mak pak dia, na'udzubillah min zalik, atau dia akan, paling-paling tidak dia akan jadi la iktirafi, apatis. Apatis maksudnya dia jenis tak peduli akhirat, cerita dunia sudah, sedia malah nak fikir, wala'iyazubillah. Dan akhirnya akan membawa kepada gejala bunuh diri. Itu kajian dibuat, dia diterbitkan dalam jurnal akademik American Secretary Journal, Journal Secretary Amerika. Telah dibuat kajian hubungan keberagamaan seseorang individu dengan kes bunuh diri. So kesimpulan dia, kesimpulan yang dibuat oleh kajian tersebut ialah orang yang bunuh diri ini majoritinya atheis, yang tak percaya agama. Satu dia kata. Dan orang atheis sikapnya lebih agresif daripada orang yang beragama. Sikapnya agresif lebih daripada orang beragama. Pertama, orang atheis yang paling senang bunuh diri. Lepas tu kita selalu dengar orang apa, artis K-pop kan, sat-sat bunuh diri, sat-sat bunuh diri, wala'iyazubillah. Sebab dia atheis. Orang Jepun banyak bunuh diri kan. Jadi, dan orang atheis lebih agresif sifatnya, perangainya. Sebab tu kita tengok ketika manusia dulu beriman, ketika manusia di alam, ketika berlaku perang, perang dalam sejarah hidup manusia ni banyak peperangan, tak? Ketika peperangan itu berlaku di antara orang yang berpercaya kepada Tuhan, ketika perang dilancarkan atas nama Tuhan, kita ada perang dalam Islam, perang salib, perang apa semua, jumlah korban dalam perang-perang ini tidak boleh menandingi jumlah korban dalam sekali perang dunia, perang dunia pertama, perang dunia kedua. Sebab apa? Kerana ketika perang-perang dulu yang berlaku, dia perang antara orang yang percaya Tuhan. So dia kurang agresif dan dia tidak berwenang-wenang nak tumpahkan darah manusia. Tak? Kalau kita tengok bila tentera salib datang serang negara Islam, kalau kita tengok dalam sejarah, mereka tidaklah begitu nak bunuh orang sangat, walaupun ada jenayah-jenayah yang mereka buat di Palestin dan sebagainya, betul. Tapi dia masih ada peri kemanusiaan. Tapi bila Mongol datang, dia pun bangsa gasar, bangsa yang tidak ada percaya pada Tuhan, dia meruntuhkan tamadun. Tapi Allah Ta'ala selamatkan umat Islam dengan orang Mongol masuk Islam. Datang perang dunia pertama, perang dunia kedua, kita dapati Allahu Akbar, nyawa manusia tidak ada lagi nilai di sisi orang yang berperang ini. Kerana mereka tak percaya Tuhan, mereka tidak ada sekatan moral. Once dia tak believe in God, dia tak percaya pada Tuhan, dia tidak akan lagi ada moral restriction, sekatan moral untuk dia buat benda-benda yang tak wajar. Dan tidak ada lagi, sebab atheis tidak percaya kepada kita panggil universal ethics, nilai-nilai etika yang universal. Dia tak percaya itu. Seperti kalau kita kata bohong tak baik, cakap benar itu bagus, orang itu tak percaya. Bagi dia bohong dan benar ni sama-sama saja, baik tak baik itu ikut keadaan, dia kata. Kalau bohong bagus, lebih baiklah. Ada keadaan kita kena cakap bohong, ada keadaan kita cakap betul. Dia tak ada satu neraca untuk dia mengukur kehidupan dia. Wala'iyazubillah. Orang yang beragama, walaupun agamanya agama yang menyimpang, syirik, tetapi yang percaya kepada Tuhan lebih baik daripada atheis ni. Kan? Lepas tu kajian tu kata orang yang berkahwin lebih kurang bunuh diri daripada orang yang tak berkahwin. Kan? Maksudnya dia ada isteri, hidup dia dekat tenang lah kan. Jadi menunjukkan bahawa agama sangat diperlukan dalam kehidupan. Sebab itu bapa kepada aliran liberalism, pengasas aliran liberalism ni nama dia John Locke. Tapi pengasas dia bukan atheis. Orang liberal sekarang banyaknya atheis.
Tapi pengasas liberal tak etis. Dia Protestan, Kristian. Protestan ni lebih kurang macam Mu'tazilah kita lah. Dia kata, di antara bentuk kebebasan yang kita tak boleh bagi, dia kata, yang tak termasuk dalam konsep liberal yang aku buat ni, maksudnya dia ada restriction lah, ada pengecualian, exception. Ha, maksudnya kita memperjuangkan kebebasan kepada manusia, tapi ada beberapa bentuk kebebasan yang kita tak boleh iktiraf, dia kata. Yang paling mustahak kita tak ada iktiraf adalah kebebasan untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dia kata, orang atheist jangan bagi bebas, dia kata. Sebab kalau atheist, kita tak boleh nak percaya dekat dia. Macam mana kita nak percaya kepada satu orang, kita lantik dia jadi pemimpin, lepas tu dia nak bersumpah atas nama apa? Dia tak percaya Tuhan. Kalau dia bersumpah atas nama Tuhan pun, dia tak percaya Tuhan tu. So apa jaminan dia untuk dia tidak makan rasuah, untuk dia tidak zalim pada kita? At least pemimpin yang jahat, dia bersumpah atas nama Tuhan, so ada something yang akan menghalang dia. Kalau dia buat jenayah pun tak adalah teruk sangat. Yang menghalang dia daripada dia melampau-lampau dalam jenayah. Tengok. Itu bapa pengasas liberalism, John Locke. Kan? Pun tak boleh terima kewujudan orang atheist dalam alam ini. Kan? Tiba orang liberal sekarang nak suruh bagi kebebasan kepada orang atheist. Wala'iyazubillah. Kan? Kerana bahaya. Tidak percaya kepada Tuhan adalah satu benda yang sangat-sangat bahaya. Jadi Islam datang nak menjawab persoalan ini, as'ilatul wujud. Kan? Question of existence. Persoalan-persoalan wujud. Apa tugas aku di dunia? Lepas aku mati, ke mana aku pergi? Kan? Itu dari segi persoalan wujud. Persoalan-persoalan tentang etika. Questions on ethics. Persoalan-persoalan etika. Kan? Mana yang baik, mana yang tak baik? Apa yang patut aku buat, apa yang tak patut aku buat dalam hidup. Yang ini memerlukan jawapan daripada Tuhan. Kalau kita biar manusia sendiri fikir, dia akan jadi huru-hara. Sebab manusia menggunakan dia punya syahwat dan nafsu untuk mengukur benda. Jadi maknanya penting. Dan paling penting dan paling mustahak ialah untuk kita mendapat akidah yang sahihah, yang betul, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. So yang ni hanya Islam yang boleh bagi. Sebab itu orang yang beragama, tapi kalau dia agama yang silap, walaupun dia dapat jawapan-jawapan yang asas, tapi akan ada jawapan-jawapan yang akan dia tak boleh nak puas. Sebab itu kita tengok di barat, akhirnya orang barat dulu Kristian, akhirnya balik menjadi pergi kepada atheism. Bermula daripada mereka dulu adalah pagan, penyembah berhala, pergi kepada Kristian, pergi kepada atheism, wal'iyadzubillah. Pasal kadang-kadang agama yang menyeleweng, yang menyimpang, walaupun pada awalnya dia bagi jawapan yang betul, tetapi kemudiannya di tengah-tengah dia membawa jawapan-jawapan yang tidak boleh terima akan. Ha? Mula-mula dia kata, okay, Tuhan ada. Siapa cipta aku? Tuhan. Okay. Persoalan pertama dah jawab. Lepas tu datang persoalan yang lebih besar. Bila dah ada Tuhan, so apa aku kena buat dekat Tuhan ni? Apa aku punya duty, tanggungjawab terhadap Tuhan? Agama semua jawab, kau kena sembah Tuhan. Okey. Falsafah tidak memberi jawapan itu. Atau orang falsafah lebih teruk. Bagi dia, Tuhan hanya wujud untuk menjawab persoalan biologi. Sebab itu, kalau kita jumpa orang atheist sekarang, alasan dia kenapa kita dah tak perlu Tuhan ialah sebab kita dah ada sains. Sebab kita dah tahu dah macam mana ni jadi, macam mana jadi, sebab-sebab. Sebab dia, bagi dia, Tuhan hanyalah satu jawapan yang diletakkan untuk menjelaskan punca kejadian alam. Aristotle kata Tuhan ialah al-illatul ula, the first cause, punca kejadian alam. Itu je Tuhan mereka, hanya untuk menjawab kenapa hujan, kenapa sejuk, kenapa panas.
Ha, itu saja tugas Tuhan. Tugas kita percaya Tuhan itu untuk jawab persoalan-persoalan kosmologikal, apa nama, bentuk kosmologi alam. Bukannya untuk menjurus kepada ibadat. Atau yang kita sebut sekarang dalam konsep ilmu kalam ni, dia berbentuk rububiyah. Dia tidak membincangkan uluhiyah. Nah, kalau kita mengaji ilmu kalam sifat 20. Bincang cerita Tuhan ni atas dasar Tuhan tu sebagai apa? Sebagai pencipta alam saja. Tak. Satu isu yang paling besar di setelah depa bincang sifat Tuhan, isu yang paling besar depa bergaduh ialah isu takdir. Adakah Tuhan mencipta amalan kita atau Tuhan tak cipta amalan kita? Qadariyah kata macam ni, Jabariyah cakap macam ni. Kerana bagi mereka Tuhan hanyalah jawapan kepada persoalan kejadian alam. Tidak lebih daripada itu. So ilmu kalam dengan ilmu falsafah bersepakat. Sebab kalam ambil daripada falsafah. Dan bagi mereka Tuhan hanyalah jawapan kepada kejadian alam. Bukan Tuhan yang untuk kita sembah, kita abdikan diri. Ah, ini punca. Sebab tu dalam ilmu kalam dia ada lopong pada isu tauhid uluhiyah. Yang mana dia tak ada jawab. Sebab itulah bila orang yang mengaji falsafah, mengaji ilmu kalam, dia mungkin tidak etis dari sudut mengingkari kewujudan Tuhan. Tapi dia akan jadi etis dari sudut amalan. Sebab etis ni dia ada sudut, satu sudut etis dalam bentuk ingkar kewujudan Tuhan tu sendiri. Dan ada satu sudut dia panggil Al-Ladini, orang yang tak ada agama tapi percaya Tuhan. Sebab dia, sebab tu orang falsafah masalahnya, bagi mereka agama sama macam sistem politik lain. Tak, macam Ibnu Sina, macam Al-Farabi. Bagi mereka syariat Nabi Muhammad tidak lebih daripada satu sistem politik yang terbaik. Dia bukan satu agama yang menjamin kehidupan. Ibnu Sina tak percaya di sana ada akhirat. Tak. Ibnu Sina tak beriman dengan hari kiamat. Bagi dia hari kiamat hanyalah satu kebangkitan kerohanian. Iaitulah kenikmatan hidup kita lepas mati, ruh itu mendapat nikmat. Dia tidak ada di sana jasad dibangkitkan semula, dihidup, tak ada. Dia ingkar semua itu. Sebab Tuhan bagi dia hanyalah untuk menjawab persoalan kehidupan dunia saja. Kenapa ubat ni macam ni? Kenapa kejadian ni macam ni? Ilmu kalam sama juga, kalau kita mengaji sifat 20 pun sama. Bagi dia makna ilah ialah pencipta. Tauhid maknanya kita kena i'tiqad tidak ada lagi yang memberi kesan dalam alam ni kecuali Tuhan. Tapi tidak ada di sana isu ta'abudi, isu uluhiyah, Tuhan sebagai zat yang disembah, yang kita kena curahkan cinta kita, pengharapan kita dan takut kita kepada dia. Ini tidak ada. Wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka, para nabi itu, kata Allah, menyembah aku, beribadat kepada aku dengan penuh pengharapan, dengan penuh kegemaran akan ganjaran aku dan dengan penuh kegerunan daripada azab aku. Dan mereka khusyuk, tunduk, patuh kepada suruhan. Raghbah, rahbah, khusyuk, khudu'. Tidak ada. Akhirnya mereka ganti dengan tasawuf. Sama ada ahli falsafah maupun ahli kalam. Bagi mereka yang menggantikan lopong uluhiyah tasawuf. Akhirnya yang mereka sembah apa dia? Makhluk. Mereka nak minta hajat bagi ke orang mati kubur. Dan itu akan kita dah bincang lah. Kenapa jadi macam tu akan datang persoalannya. Sebab dia ada ingkar sifat Tuhan yang ni, menyebabkan dia jadi macam ni. Dia kata Tuhan tak mendengar. Tak mendengar macam nak minta doa? Kalau dia kata Tuhan tak mendengar, macam mana dia nak minta doa? Ada? Jadi dia kata Tuhan kena ada perantara untuk dengar doa dia untuk sekian. Sebab Tuhan sendiri bagi dia tak dengar masalah. Tuhan sendiri tak melihat. Tuhan sendiri tak bercakap. Tak sekian, tak sekian. So bila dia nafi sifat-sifat ni, macam mana dia nak ibadat? Tuhan tidak bertempat. Sedangkan bila kita ibadat, kita mencari
arah mana Tuhan? Lepas tu kita sujud ke bawah, kita tak sujud menongak ke atas. Kita tak sujud ke kiri, tak sujud ke kanan. Kita tunduk sebab yang kita sembah itu di atas. Tuhan kata ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut akan Tuhan yang berada di atas mereka. Ayah. Mestilah Tuhan yang kita sembah tu ada arahnya, duduk tempatnya. Kalau tak ada arah macam mana nak ibadat? Tak tahu ke arah mana. Lah kali arah kubur. Lah kali kubur dia sana. Tapi ada sebab, dia ada sebab philosophical. Cause. Sebab apa dia pilih kubur? Sebab orang mati, bukan orang hidup. Dia ada sebab, dia ada alasan falsafah. Dia bukan saja datang. Akan. Jadi kata Syekh rahimahullah, perkara pertama yang dibawa, yang paling asas ialah minal aqaidis sahihah, akidah yang sahihah. Sebab ini sangat crucial, sangat penting untuk memastikan kita menjadi manusia yang waras. Kita tak nak jadi macam orang atheis kata, tak apa orang perempuan gugurkan bayi. Sebab dia kata a fetus is less human than a pig. Janin lebih kurang kemanusiaan daripada seekor babi. So babi jangan bunuh, bunuh baby. Na'udzubillah min zalik. Macam mana hang boleh kata babi lebih mulia daripada baby? Sedangkan baby ni manusia, babi ni haiwan yang jijik, yang kotor. Wal'ayazubillah. Yang kedua saya kata wal a'malil qawimah, dan amalan-amalan yang teguh, lurus, utuh. Sebab ini yang kedua. Setelah kita ada akidah, kita dah tahu persoalan sekarang. Tuhan wujud, Tuhan cipta aku, dia Esa. So datang persoalan yang kedua, amalan yang kita kata tauhid uluhiyah tadi. So setelah persoalan rububiyah dijawab, siapa yang cipta alam, siapa yang cipta aku, apa sifat-sifatnya, ha? Untuk aku kenal dia macam mana, keadaan dia, apa tujuan dia mencipta alam dan sebagainya. Setelah persoalan ini dijawab, maka berbangkit persoalan yang kedua dalam diri manusia. So apa tanggungjawab aku kepada Tuhan ini yang telah memberi aku makan, minum, nyawa, rezeki yang melimpah ruah dalam alam ini? Takkan ambil free macam tu saja, kan? Dan Tuhan yang cipta alam yang begini indah, yang begini hebat, mesti dia ada purpose, tujuan, tempat kembali alam yang lain pula lepas alam dunia. Jadi macam mana aku nak selamat di alam yang satu lagi? Akan datang persoalan. So mesti tunjuk. Sebab tu Nabi kata asdaqul asma' hammamun wa harith. Nama yang paling benar ialah Hammam dan Harith. Apa makna Hammam? Hammam maknanya yang sangat bertujuan. Kalau maksudnya Nabi kata nama yang paling benar, yang paling tepat kalau kamu bubuh nama anak kamu, yang pertama Hammam, sesuai dengan sifat manusia. Itu maksudnya nama yang paling sesuai dengan sifat manusia. Pertama Hammam. Sebab manusia memang Hammam, dia sentiasa ada kehendak, keinginan, tujuan. Dan yang kedua Harith, bekerja. Dia tak hidup kosong. Okay. Manusia kalau tidak diberi kerja yang bermanfaat, pasti dia akan buat benda yang tak bermanfaat. Dia tak mungkin duduk diam. Tak mungkin. Tidur pun pekerjaan juga, ingat. Dan tidur bukan duduk diam, ada pergerakan dan fungsi dia. Kalau tak buat apa lah dia tidur. Tengok. Dia tak boleh, dia mesti kalau dia jaga, dia kena ada benda dia kena buat. Kalau dia tak ada apa, dia dah. Nabi kata ini nama yang paling benar. So setelah kita, Allah Ta'ala menjawab al-aqaidus sahihah ni, nak menjawab, nak memenuhi kehendak manusia sebagai dia hammamun. Kemudian Tuhan datangkan hukum hakam ibadat, hukum hakam muamalat, hukum hakam jinayat, hukum hakam. Kita tengok kitab hadis Sahih Bukhari, berapa persen kitab berkenaan dengan ibadat dan akidah, berapa persen berkenaan dengan muamalat, jinayat, nikah kahwin.
kitab fiqah besar. Besar. Kan? Karena daripada akidah rukun iman yang enam itu, daripada dikembangkan menjadi rukun Islam yang lima, daripada rukun Islam yang lima itu berkembang segala yang lain. Bercambah-bercambah. Bila nak solat, syarat solat mestilah ada pakaian, mestilah kena wuduk, mestilah kena suci tempat daripada najis. Untuk dapat benda ni, manusia memerlukan kontrak jual beli. Tidak mana dapat pakaian, nak pergi beli baju. Nak ambil wuduk, kena ada air. Nak beli air, nak ada air, nak kena pakai bekas, berjana, nak buah dalam bekas. So datang semua hukum hakam Islam yang lain, dia ada kaitan dengan ibadat. Hukum hakam muamalat, hukum hakam apa semua. Nikah kahwin. Allah Ta'ala kata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat melarang daripada fahsyak dan munkar. Apa dia fahsyak? Zina, kekejian. Macam mana kita nak halang kita daripada zina? Kahwinlah. Ada. Lepas tu salat disuruh berjemaah. Mana dia nak habaq kita, kata hidup tak ada seorang-seorang. Kan? Mesti ada pasangan dalam hidup, mesti ada teman. Kan? Solat mengajak kita sistem kehidupan. So a'malil qawimah. Amal yang jitu, yang lurus, yang tepat. Karena manusia kalau tak dibimbing dengan tepat apa yang dia kena buat dalam hidup, dia akan pergi menyimpang. Jadi macam kita cerita orang sufi dengan orang falsafah tadi. Pasal walaupun dia menjawab soalan rububiyah, tapi dia tak menjawab soalan-soalan yang berbentuk uluhiyah ibadat. Sedangkan Allah Ta'ala menjawab. Kita jawapan ni semua Tuhan himpun dekat surah Fatihah saja. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Surah Al-Fatihah ayat pertama menjawab dari mana kita datang, iaitu kita ada Tuhan yang mencipta kita, namanya Allah. Dari mana datangnya kurniaan-kurniaan kita ni? Oksigen yang aku sedut ni siapa bagi? Mata yang melihat ni siapa yang bagi celik? Semuanya terkandung pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Tuhan tu macam mana sifatnya? Macam mana kelakuannya? Tuhan beritahu dia Maha Pemurah, Maha Pengasihan. Maka jangan kau takut dengan Tuhan ni, kau kena cinta kepada dia, kau kena taruhkan harapan kau kepada dia. Kau jangan bimbang, dia akan bimbing kamu. Sebab dia Rahman Rahim. Tayyib. Jadi maknanya di kehidupan dunia ni, Tuhan yang cipta aku, dia juga yang akan jaga aku. Okey. Untuk jaga ni, siapa nak jaga di dunia ni? Siapa Tuhan jaga? Kemana lepas aku di dunia ni, lepas Tuhan ni dah bagi aku segala nikmat mencurah-curah ni? So apa akan berlaku? Sebab aku tahu lepas hari ni aku akan mati. So mati jadi apa? Persoalan. Soalan wujud yang seterusnya. Maka Tuhan jawab, Maliki yaumiddin. Ada hari pembalasan. Ya, Tuhan kata betul. Hang soalan hang tu tepat. Hang tanya tu betul. Setelah hang dapat nikmat macam-macam aku bagi ni, apa akan jadi? Jawapannya semua ni aku akan kira balik di akhirat tu. Maliki yaumiddin. Tayyib, kalau dah macam itu, dah ada Maliki yaumiddin, aku nak kena buat apa ya Allah? Supaya aku ni selamat di hari akhirat. Supaya aku ni menjadi hamba engkau yang kenang budi. Engkau dah bagi macam-macam dekat aku. Segala rahmat ni semua aku dapat. Engkau yang bagi. Engkau yang jaga aku. Rabbul Alamin. So aku nak kena buat apa ya Allah? Datang soalan manusia. Tapi soalan ni Tuhan tak datang dalam bentuk soalan. Soalan ni, kalau kamu fikir betul-betul, kamu dah boleh jawab sendiri. Sebab tu Tuhan tak payah mak. Tuhan suruh kita sendiri cakap, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau dah macam tu ya Allah, aku kena sembah engkau saja, aku kena minta tolong dengan engkau. Tak? Bukan payah pergi jauh pun. Ahli falsafah fikir sampai mampu, tak jumpa jawapan ni. Al-Quran jawab dengan begitu, subhanallah, uslub ajib jiddan.
satu gaya bahasa yang cukup mengagumkan. Kenapa Tuhan iltifat, Tuhan kalih? Daripada awal tiga ayat pertama berbentuk cakapan orang ketiga, yani Tuhan yang beritahu kepada kita. Kenapa tiba-tiba kalih bi kata ganti diri pertama? Pasal bila dah tahu tiga benda ni, confirm kita dah tak payah cerita panjang lah tu. Kalau hang dah tahu tiga benda ni, hang dah tahu apa hang kena buat. Minal a'malil qawimah. Apa dia a'malil qawimah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku kena sembah engkau sahaja, ya Allah. Dan aku hanya perlu minta, bergantung harapan, minta tolong hanya kepada engkau sahaja, ya Allah. Wal akhlaqil fadilati wal adabil aliyah. Dan adab dan akhlak yang mulia, yang fadilah, yang baik, dan adab yang tinggi. A'mal al-qawimah tadi, bila kita dah berabdikan diri kepada Allah semata-mata, dia mesti ada menghasilkan natijah dari segi hubungan kita dengan makhluk yang lain. Dan adab, kita mesti jadi orang yang beradab. Ada kita punya manners, kita punya ethics. So Tuhan kata ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Untuk memastikan aku ini, ya Allah, terus berada di atas al-a'malil qawimah, aku perlukan apa? Al-akhlaqil fadilah dan al-adabil aliyah. Masya kita sebut sekarang ni. So yang ni aku tak boleh buat, ya Allah. Engkau kena bimbing aku, tunjukkan aku, ya Allah. Bimbinglah aku, ya Allah, ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni lah dia. Akhlak yang mulia, adab yang tinggi. Iaitulah jalan golongan yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. وَمَنْ يُطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa dia yang an'amta alaihim ni? Nabi-nabi, siddiqin, syuhada, salihin. Mereka ini semua golongan yang mempunyai akhlak yang fadilah, adab aliyah. Disebabkan mereka ada ciri-ciri itulah, mereka istiqamah di atas al-a'malil qawimah, atau amalan yang teguh. Jadi kalau nak ihdina, nak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena bersama dengan mereka ini, kena tiru mereka, kena ikut contoh teladan mereka ini. Aku perlukan contoh teladan, kau jadikan aku ikut mereka. Ghairil maghdubi alaihim, jangan kau jadikan aku macam golongan Yahudi yang tidak ada al-akhlaq al-fadilah, yang tidak ada al-adab al-aliyah. Mereka ada ilmu tapi tak beramal, lalu mereka sesat, mereka tak dapat duduk di atas al-a'mal al-qawimah. Dan tidak juga ad-dallin nasrani, mereka hanya tahu ibadat, mereka ada akhlak, tapi akhlak mereka tidak dibina di atas dasar ilmu yang sahih. Walaupun mereka ada akhlak, mereka sekian-sekian begitu tegas dengan moral, etika dan sebagainya, tapi mereka juga tidak ada al-a'malil qawimah. Mereka tak ada amalan yang lurus, amalan yang sahih tak ada. Perangai aja baik, tapi amalan semua tak betul. Yahudi ada ilmu tapi perangai teruk buruk dengan Tuhan pun kurajak sekian, wala'iyazubillah. Orang Kristian nampak macam radak kan, tapi hakikatnya amalan dia semua tak betul, semuanya sesat. So tak nak jadi dua golongan ni, ya Allah kan. So terjawab, selesai lah soalan hidup kita. So kalau dah faham tu, selesai, tak jadi, dia dah hidup dah tak keliru lah. Dia dah nampak hala tuju dia ke mana. Nak?
Saya tak keliru. Sebab tu surah Fatihah Tuhan suruh ulang dan ulang dan ulang. Sebab soalan ni akan menjawab. Jawapan-jawapan ini adalah jawapan kepada persoalan. Yang inilah dia pintu masuk syaitan. Kalau kita lupa, kita akan menyimpang kepada maksiat. Kalau kita lupa asal-usul kita, kita lupa ke mana kita akan pergi, itulah menyebabkan kita pergi kepada maksiat. Kalau kita tak dapat jawab soalan ini, siapakah aku, daripada mana aku datang, ke mana aku akan pergi, kalau tak dapat jawab terus, terus menyimpang, jadi sesat, masuk neraka, wal'iyazubillah. Jadi ateis, jadi kafir. Jadi surah Fatihah kena ulang. Tuhan suruh ulang, ulang dan ulang. Tak boleh tinggal. Kan? Sebab dialah jawapan kepada hidup kamu. Selagi mana kamu ingat jawapan ini, kamu takkan ke kiri, takkan ke kanan. Ihdinas siratal mustaqim. Tak. Jadi, kita kata, Rasul alaihi salatu wassalam datang menerangkan kepada kita. Dan penerangannya begitu jelas. Hanya dengan surah yang begini, pendek. Kemudian Tuhan elaboratekan makna Al-Fatihah ni dengan surah-surah Al-Quran yang lagi baki 113. Semuanya adalah jawapan kepada adalah penjelasan, penerangan kepada Al-Fatihah. Sebab tu inti agama kita, kemuncak hidup kita ialah Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Itu kata Ibn Qayyim tulis kitab dia apa? Madarijus Salikin fi syarhi manazil as-sa'irin ila maqami Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ini maqam yang kita nak pergi, kedudukan kita nak sampai dari kita ini menjadi hamba Allah, nak jadi abdullah, bukan nak jadi Allah. Yang macam orang sufi jadi Allah, kacau juga, wal'iyazubillah. Kan? So, ada agama-agama sesat menyimpang kerana dia tak dapat petunjuk yang betul, akhirnya dia jawab kita ni nak balik jadi Allah. Macam orang agama Hindu, agama Buddha. Kan? Mereka matlamat hidup mereka nak balik jadi Tuhan. Dia menyangka kata kita ni datang, kita ni duduk asal Tuhan, jadi kita nak balik jadi Tuhan. Wal'iyazubillah. Salah. Kita ni inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan untuk dihitung apa amalan yang kita buat. Ha, itu baru betul. Dan menerima ganjaran, reward daripada Tuhan kita. Bukannya kita tu Allah dan nak balik jadi Allah. Itu ajaran Hindu Buddha. Wal'iyazubillah. Jadi Islam menjawab persoalan kehidupan, menjawab persoalan-persoalan yang mana sebenarnya inilah kefahaman yang telah hilang, yang banyak anak-anak muda ni tak dapat jawapan. Dan punca berlaku keruntuhan moral, keruntuhan akidah yang begitu meruncing di zaman kita ini kerana mereka tak dijawab persoalan-persoalan ni. Tak dijawab. Persoalan tu ada. Bukan mesti dia keluar dengan mulut. Itu memang dia ada dalam otak benak manusia. Semua orang ada. Semua orang ada. Ha? Tapi kita disebabkan kita dulu hidup dalam suasana memang kita ni keturunan dari Islam. So kita persoalan tu dah dijawab automatik. Walaupun kita tak sedar. So kita tak tertanya-tanya lagi. Tetapi anak-anak muda kita yang pergi ke luar negara, yang dah bergaul dengan orang kafir. Kan? Anak kita pula sebab nak anak kita ni hebat dan sebagainya, kita pun hantar dia pergi mengaji sekolah orang kafir, pergi international school. Daripada kecil tak pernah berkawan dengan orang Islam, yang dia kenal hanya anak-anak orang kafir saja. So persoalan akan datang, mereka akan dilontar dengan soalan-soalan ini kerana anak-anak orang kafir dia pun tak dapat jawapan dan mereka sentiasa bertanya. Dan dia pun akan tanya anak kita. Macam satu kes dulu pasal berlaku, datang tanya kita. Dia kata anak dia sekolah international school. Di kawan-kawan semua Cina, semuanya orang kafir, bukan orang Melayu Islam lah. Kalau Cina Islam tak apalah, Cina pun yang bukan Islam. Semua orang yang bukan Islam. Jadi anak dia balik rumah satu hari tanya, "Ayah, apa bukti Tuhan ni wujud?" Ayah dah terkejut. Ayah pun tak ada jawab. Tak ada. Sepatutnya kalau engkau nak hantar, memang sepatutnya hukum syarak tak boleh lah.
dari segi syarak haram nak hantar sekolah macam itu. Kan? Yang pertama, engkau dah tak ikut hukum syarak. Engkau telah abaikan tanggungjawab engkau sebagai ayah lah. Satu hal. Kan? Sebab kau buat benda yang berlawanan dengan hukum syarak. Kau dedahkan anak kau kepada bahaya. Bahaya akidah. Kan? Kau risikokan akidah dia. Lepas tu kau pula tak prepare untuk keadaan tersebut. Kau sendiri tak ada jawab. Ini masalah. Satu di antara teori dalam masalah kejadian etis ni ialah apabila ayah gagal. Dia kata di antara punca orang jadi etis dari segi psikologi, dia kata sebab wujudnya gambaran kegagalan seorang bapa, the failure of father. Di antaranya inilah isunya. Ayah gagal sebab sedangkan pada dia seorang anak, ayahlah yang menjawab segala-galanya. Ayah tempat rujukan. Once ayah dia gagal bagi dia rujukan, habis. Dia akan cari rujukan lain. Dia dah tak percaya dekat ayah dia, dia akan cari rujukan lain. Rujukan lain tu kita tak tahu apa dia. Kan? Dia beli buku dubuk, beli buku nubuk, beli buku apa semua buk-buk. Betul? Kan? Kita pula tak ambil kisah pun anak kita baca buku apa. Dubuk ke, nubuk ke, Roman tak selut ke, tukul cetak ke, kita tak peduli lah. Kan? Sedangkan dalam buku-buku tu banyak persoalan-persoalan yang berbentuk, yang kita kata menjurus kepada, boleh bawa kepada autism lah. Kan? Dia gugat keimanan agama tu. Kan? Dia re-question balik, dia persoalkan semula benda yang kita dah terima, yang fitrah, dia timbulkan persoalan. Dan orang barat ini yang dia buat. Sebab itulah basic falsafah. Falsafah itu. Ha? Kalau kita tengok sejarah Aristotle, masa dia buat falsafah dia, Socrates, masa dia buat falsafah, itulah yang dia buat. Dia persoalkan balik apa sahaja pegangan masyarakat yang dianggap dogma. Kenapa kau sembah Jupiter? Kenapa kau sembah cakrawala ni? Tapi kita kata Socrates dari sudut masyarakat dia ada wajah lah mereka sembah berhala. Jadi Socrates persoal kan, kenapa kau sembah ini? Dia jenis-jenis. Dia membentuk persoalan. Dia bermula dengan keraguan, syak. Tapi tak sesuai lah untuk kita orang Islam yang telah pun mendapat jawapan daripada kecil. Kita disuruh hafal suratul Fatihah yang merupakan jawapan kepada semua persoalan yang ditimbulkan oleh Socrates. Ada tak? So kenapa kita perlu nak cari jawapan lain? Kita dah dijawab, tak perlu lagi kita nak ulangnya. So bila you bawa persoalan itu kepada orang Islam, tak kena. Tapi hakikatnya orang Islam, kalau dia ada ilmu, dia tak perlu heran sangat. So persoalan tu dah dijawab, dah hidup dia. Dah ada Al-Quran menjawab persoalan-persoalan tersebut. Tapi anak kita dengan Quran pun kita tak dampingkan dia dengan Quran, kita tak jadikan dia bersahabat dengan kalam Allah, apatah lagi kalam Rasulullah, lagilah jauh. Kan? Lagilah jauh. Orang Melayu umur 40 baru nak kenal hadis 40. Itu reality lah. Kan? Sepatutnya umur 40 dah. Kan tu patutnya umur 40 dah. Khatam lah kurang 40 buah kitab hadis ke. Kan? Jadi kita tak, kita 40 tahun baru nak start hadis 40. Kan? So realiti masyarakat kita macam itu. Kita jauh daripada ilmu agama. Kan? Itu yang mengaji lah. Kan? Yang tak mengaji, kalau yang tak ada jumpa jalan sunnah, lagilah hadis-hadis palsu lah hidup dia. Sampai masuk yang lahat lah. Kan? Hidup dia dipenuhi dengan kepalsuan, kedustaan. Kan? Hadis pun palsu, ni pun palsu, semua palsu lah. Kan? Jadi kita perlu ada kesedaran macam ni. Benda akidah ni bukan benda yang kita boleh anggap dia remeh. Dia mesti dikuasai dengan betul-betul. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita berhenti sekat ni dulu. Kita jumpa lagi pada minggu depan, hari Isnin, bi'iznillahi ta'ala. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.